إن الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك له. Ya, Saudara, Kementerian Agama memastikan keluarga jamaah haji yang wafat akan mendapat klaim asuransi dalam jangka waktu 5 hari pasca surat kematian diterima dari pihak Rumah Sakit Arab Saudi. Adapun besaran klaim asuransi sebesar 18,5 juta rupiah. Keluarga jamaah haji Indonesia yang wafat bisa mengurus asuransi di Kementerian Agama. Sesuai aturan, dalam waktu 5 hari asuransi cair terhitung sejak surat kematian dari Rumah Sakit Arab Saudi diterima Kemenag. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag, Ahda Barori di Mekah, menjelaskan sejak tahun 2016 pengurusan klaim asuransi ditangani oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag, dan hal ini memudahkan keluarga jamaah yang wafat. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana klaim asuransi dilakukan masing-masing keluarga jamaah yang wafat. Akibatnya, kala itu ada keluarga jamaah yang tidak mengurus klaim asuransi. Asuransi itu di samping asuransi yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama, yang dapatnya itu 18 juta 500 dengan premi 49.000, itu juga ada asuransi dari penerbangan. Asuransi dari penerbangan itu yaitu yang meninggal di pesawat atau dari di bandara sampai ke bandara, baik pada saat pulang maupun saat berangkat maupun saat pulang. Besarannya 125 juta per orang. Dengan diambil ahlinya pengurusan klaim asuransi, Ahda yakin semua pengurusan klaim asuransi dapat berjalan lancar. Diketahui premi setiap jamaah sebesar Rp49.000 yang dibayar oleh Dana Optimalisasi Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH. Cairan klaim asuransi akan ditransfer ke nomor rekening jamaah yang wafat.